Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Abdi Soeharto, di SAT Vintage Car yang bertempat di Lumajang, Jawa Timur. Sobat SAT, kali ini saya akan menawarkan mobil peperangan zaman dulu nih. Itu adalah mobil Willys keluaran tahun 1947. Dimana pada zaman itu mobil ini fungsinya untuk militer-militer. Nah, biasanya yang mengendarai mobil Willys ini para jenderal-jenderalnya, para petinggi-petingginya, dikawallah sama mobil gede-gede. Waktu itu mungkin pakai Harley ya, pengawalnya, komandan-komandannya pakai Harley, jenderalnya naik ini. Termasuk barang sejarah nih mobil ini. Kondisinya orsinil, mulai dari roda, bannya, sasis, grill, body, semuanya nih orsinil. Karena mobil Willys ini banyak yang udah terbengkalai, yang udah hancur. Jadi di Indonesia karya anak bangsa juga banyak banget sobat. Dan pastinya hasilnya cakep-cakep, gak kalah sama yang orsinil. Nih, yang orsinil kedetailannya seperti ini nih. Yuk kita lihat dari bagian depannya sobat. Di bagian depan grillnya ini orsinil. Yang saya tahu yang membedakan itu, saya kebanyakan lihat di lingkaran lampu depan nih. Jadi kalau yang buat replika itu sebenarnya udah bagus-bagus anak-anak. Teman-teman komunitas Willys itu cakep-cakep restorasinya. Termasuk di sini nih, di lubang baut ini ada lekuannya sedikit gini, setengah lingkaran. Nah, di sini. Jadi bukan melingkar doang gini. Ada nanya gini, ada kayak polisi tidurnya ya. Nah, waktu naikkan gini ada lubang bautnya. Ini lampu seinnya dan bempernya seperti ini. Simpel banget mobilnya. Terus kalau grillnya ini seperti ini bentuknya. Dari tahun 44 sampai 47 itu perbedaannya ada di grill nih. Yang 44 itu lebih langka. Grillnya lebih banyak dan pintu belakangnya itu enggak ada. Kalau ini udah 47, jadi udah ada. Ini yang jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cakep. Terus kita lihat bagian pirnya. Ini masih orsinil. Pir-pirnya masih orsinil semua. Daun, gardan depannya ini ada. Ini fungsinya buat setirnya. Tromol depan ada. Dia masih tromol, bukan pakai cakram ya. Sasisnya lurus, depannya agak turun begini. Ini sasis orsinilnya. Oke, bagian depan cukup simpel dan seperti itu sobat. Kita lihat bagian roda. Oke, ini bagian rodanya. Ringnya itu 16. Seperti ini peleknya orsinil. Masih gardanya masih orsinil juga. Seperti ini bannya, ini pelek orsinilnya. Harganya mahal ini kalau dijual. 1 sampai 1 juta nih kalau dia cer. Nah, bagian dalamnya udah banyak las-lasan karena mempertahankan orsinilnya. Fendernya ini masih orsinil. Terus di kap mesinnya itu ada tulisan Willys sama sih. Di sini ada pancingan depan. Sebenarnya di sini ada belnya fungsinya sobat. Ada belnya bulat. Cakep mobil ini kalau udah direstorasi. Terus ini kaca bisa ditutup, bisa didudurin. Nah, jadi kalau ngontrol mau peperangan itu enak, geblakin jadi santai nyetirnya. Setirnya sebelah kiri, landainya nih yang sebelah kiri di tempatnya supir itu udah diganti bordes. Ya nggak tahu kenapa saya dapetnya seperti ini memang. Di sini dia tidak cenderung kotak begini saya sobat. Di sini ada lekuannya, jadi lebih gede. Mungkin untuk kepuasan penumpangnya ya. Kursinya ada dua, joknya ini ada, orsinil juga. Bagian perahunya, kalau orang Willys bilang ini perahunya. Nah, ini lampu sebenarnya nggak ada. Ini lampu mata kucing variasi. Ban belakangnya orsinil, sasis ori. Nah, di bagian belakang Willys ini lampunya itu ada di sini.
ini lampu tenggorak namanya, ini orsinil, lampunya jadi bukan cuman apa ya, mika doang nempel, jadi dia ada frame-nya seperti tengkorak. Ini pintu belakangnya, ini simpel sekali, ini udah direplika, jadi baru. Nah, ini fungsinya juri, geng, waktu kita ke tempat-tempat apa ya, ke hutan, kehabisan bensin, pakai ini nih fungsinya. Nah, di bagian belakangnya mobil Willys itu tidak ada joknya, cuman ada plat bersih dudukan, dia hadap-hadapan. Jadi para prajurit pengawal jenderal-jenderal itu duduk di sebelah sini dan situ. Terus apalagi nih? Nah, lubang bensinnya ada di sini. Ini lubang bensin ada di sini, tangkinya ada di sini, sobat. Setirnya asli kiri, speedometernya simpel-simpel banget, kecil-kecil, bulat-bulat. Di situ tuh ada lubang kotak, kemungkinan ya, itu untuk menyimpan senjata. Nah, begitulah sedikit kita mereview mobil Willys ini, sobat. Kita lihat bagian mesinnya ya. Untuk bodinya udah selesai semua kan. Untuk diameternya kemungkinan kisaran 2,5 ya. Kita buka lagi. Di sini buat untuk lampu penerangan. Ini orsinil. Lampu penerangan di sini nyorot. Ya mohon maaf jika ada salah karena saya kurang apa ya, bukan pemain mobil Jeep. Kita lihat ruang mesinnya, mobil ini nggak ada mesinnya. Tapi keunggulan mesin mobil ini orsinil semua, dari kaki-kaki, garden depan belakang dan TC-nya itu ada masih orsinil. Ini mesinnya 4 silinder kuburan. Jadi businya itu ada di atas. Namanya di Indonesia itu kuburan. Ruang mesinnya seperti ini, simple banget. Cakep, mobil ini cocok buat peperangan. Mobil ini udah tutup. Oke sobat SHT, cukup sekian untuk sahabatku yang pengen memiliki mobil ini. Cukup sediakan uang 38 juta. Udah bisa bergaya militer, sobat. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel SHT Vintage Car. Besok-besok kita akan mereview mobil-mobil yang tua. Dan kita berburu mobil-mobil tua juga. Pastinya Indonesia itu indah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.